Tergempar, Aaron Aziz mengamuk marah blogger. Jom kita lihat apa kata Aaron. Okay, assalamualaikum semua. Okay, nak bagi tahu blog ni, berita steady ni, korang nak buat title pasal diri aku, family aku, jangan nak buat title fitnah. Okay, sekarang aku bagi korang warning, bring down that bloody video ataupun kau tengok apa yang berlaku. Bring down that bloody video now, that posting korang bawa turun sekarang. Jangan nak buat kelakar, nak buat benda, nak setakat orang nak baca korang punya blog bodoh tu. Okay, saya bagi amaran, saya bagi masa 3 jam. Kalau tak turun itu post, saya buat polis report. Tengoklah apa yang jadi. Spekulasi berlaku apabila isteri Aaron Aziz telah membuat satu posting tentang komen Aaron Aziz di Instagram. Dan kemudiannya, Aaron Aziz pula mengeluarkan satu statement dan membuat posting di dalam Instagram tentang apa yang berlaku. Kata Aaron, abang tak tahulah ini semua siapa punya kerja. Tak faham macam mana boleh ada orang komen guna IG abang. Kata Aaron, abang diinaya. Okay, ni nak bagi tahu sebab aku dah delete posting guna video on my page. Sebab that blogger tu dah buat turun dah. Okay, so aku bagi korang muka, korang bagi aku muka, itu cara yang betul. Okay? Sui sama lu sui sama gua. Lain kali jangan nak buat blog-blog bodoh, tajuk-tajuk bodoh yang mendatangkan fitnah, nak mulakan sesuatu dengan cara yang salah, cara yang mengaibkan orang, memfitnahkan orang. Buat apa? Ha? Buat benda dalam dunia ni, mula dengan niat yang bagus, benda yang baik. Jangan ikut-ikut title-title yang datang bodoh-bodoh ni semua. Okay, terima kasih kerana delete post bodoh tu. Learn a lesson lah. Akhirnya, posting fitnah daripada blogger itu telah diturunkan dan Aaron Aziz telah berpuas hati. Diharap para blogger berhati-hati untuk membuat sebarang kenyataan. Dan kita berharap juga semoga Aaron Aziz dan isteri berbahagia dan juga kekal untuk selamanya. DJ.